Aksi Rusia paksa Jerman lirik rudal AR-3 buatan Israel. Selasa, tanggal 30 Maret tahun 2022. Konflik yang pecah di Ukraina saat ini menyadarkan Jerman betapa rentan posisi mereka. Negara tersebut saat ini tidak memiliki sistem pertahanan udara yang memadahi untuk melawan serangan rudal terutama dari Rusia. Posisi Jerman sangat rentan jika konflik harus pecah dengan Rusia. Sebuah rudal Iskander Rusia yang ditembakkan dari Kaliningrad akan menghantam Berlin hanya dalam waktu 5 menit. Semua wilayah Jerman juga berada dalam jangkauan rudal Rusia. Dan hingga kini tidak ada perisai yang mampu menahannya. Tetapi mungkin situasinya bisa segera berubah. Surat kabar Jerman Bild am sontak melaporkan Kanselir Olaf Scholz dan pemerintahnya sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan perisai pelindung rudal di seluruh wilayah. Sistem Iron Dome dan AR-3 Israel menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Ketika Inspektur Jenderal Eberhard Zorn bertemu dengan Scholz minggu lalu, dia menyarankan Bundeswehr harus dimodernisasi dengan paket 100 miliar euro. Salah satu prioritasnya adalah membeli sistem AR-3 dari Israel. Sistem bekerja dengan mengandalkan radar Super Green Pine yang akan dipasang di 3 lokasi di Jerman. Data pengawasan akan dilaporkan ke Pos Komando Nasional. Di sana, militer akan memantau situasi sepanjang waktu. Sumber, jejaktapak.com.